Terengganu sasa 10 pingat emas bagi pasukan perahu layar. Kerajaan Terengganu menyasarkan jumlah pingat emas yang tinggi untuk Sukan Malaysia Sukma Johor 2020 bagi pasukan perahu layar Terengganu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata, kerajaan optimis bahawa skuad atlet perahu layar negeri akan menggondol 10 pingat emas pada Sukma Johor berbanding 8 pingat emas pada Sukma Perak edisi 19 pada 2018 lalu. Jadi saya memang punya satu cabar yang besar. Tahun lepas diberi bapa angkat pasukan, alhamdulillah dapat mencapai lebih daripada target. Saya ingat saya begitulah banyak pingat emas dan dimenangi oleh peserta-peserta semua di Perak. Info tentang lomba basikal tahun ini diberi mandat untuk saya ingat kemenangan pingat hampir sama juga basikal 14 juga. Ini pun perahu layar 14 juga. Jadi target tempuh 8. Saya rasa tahun lepas 8, tahun ni 8 dan tak ada perubahan, tak ada kemajuan. Bertambah 2 lagi ke, ada nampak kemajuan sikit. Harap untuk tahun ni lebih lagi dapat merangkup dengan emas di peringkat dan sokap semua nanti. Walau bagaimanapun, saya sebagai bapa angkat ini sedia saya memberi apa saja bantuan yang sepatut saya bagi atau yang mampu saya berikan. Ini pertama kali jumpa dan lepas ini insyaAllah saya dah bincang dengan pihak Daksi Sukma ini. Lepas satu perjumpaan khusus untuk meraihkan peserta-peserta sukan layar ini dan kita akan beri sedikit Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutup Kejohanan Liga Layar Terengganu TSL-TSDP Siri 2 2020 di Pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus. Turut hadir Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Hishamuddin Abdul Karim, Pegawai Daerah Kuala Nerus Arifin Abdullah, Ketua Unit Akademik Majlis Sukan Negeri Terengganu Mat Nobidin serta Ketua Jurulatih Sukan Pelayaran Negeri Terengganu Abdul Rani Idris.